Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini, waktu ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita melanjutkan pembahasan kemarin, yaitu masih di lingkup statistik. Saat ini, untuk materi yang akan saya sampaikan itu adalah berkenaan dengan indikator pelayanan kesehatan pada instalasi gawat darurat. Gawat sendiri itu berarti keadaan pasien yang harus segera memperoleh pertolongan, baik itu dari dokter ataupun tenaga medis. Apabila tidak segera diberi pertolongan, maka dikhawatirkan akan mengakibatkan suatu kondisi yang menyebabkan kondisi si pasien itu lebih parah ataupun makin parah, atau mungkin bisa sampai mengancam keselamatan jiwa. Nah, sedangkan untuk darurat ini adalah keadaan di mana waktunya itu adalah tidak seperti waktu yang umum kayak gitu. Kalau tadi adalah kalau gawatnya itu adalah keadaan fisiknya, tapi kalau darurat itu waktunya. Nah, contohnya seperti ketika ada seorang pasien mau berobat ke poli gigi seperti itu, karena mungkin apa namanya mengalami pembekakan ataupun mengalami pendarahan pada gusinya. Tetapi ketika si pasien sudah sampai rumah sakit, ternyata poli gigi itu sedang apa namanya tutup atau sedang tutup ataupun mungkin dokternya tidak jaga, maka bisa dialihkan ke UGD. Tentunya apabila si pasien itu berkehendak, misal pasien itu tidak berkehendak, ya apa namanya bisa besok seperti itu. Contoh lain, semisal kita kehabisan obat seperti itu juga bisa dialihkan ke IGD. Di sini untuk indikator pelayanan gawat darurat itu yang pertama adalah rata pasien gawat darurat per hari, yaitu menghitung rata-rata pasien gawat darurat per harinya. Nah, ini digunakan untuk menganalisis data yang bertujuan untuk menilai tingkat efektivitas pemanfaatan kunjungan pasien gawat darurat di rumah sakit. Yang kedua, itu ada rasio pasien gawat darurat kasus bedah dengan jumlah pasien gawat darurat. Nah, ini untuk apa sih? Nah, untuk mengetahui perbandingan antara jumlah pasien kasus bedah gawat darurat terhadap jumlah atau total pasien yang menggunakan pelayanan gawat darurat. Jadi bisa diketahui nanti pasien di gawat darurat yang diberikan tindakan sampai ada prosedur bedahnya itu dengan pasien yang tidak itu berapa. Nah, yang ketiga ini kebalikan. Kalau tadi adalah rasio bedah, sekarang rasio non-bedah. Untuk mengetahui perbandingan antara jumlah pasien kasus non-bedah terhadap jumlah atau total pasien yang menggunakan pelayanan gawat darurat. Seperti itu. Nah, tadi kira-kira apa sih contoh pasien bedah? Itu seperti apa? Terus ada juga contoh pasien non-bedah. Itu seperti apa? Kalau pasien bedah, itu adalah pasien yang memerlukan instrumen alat guna memperbaiki struktur tubuh ataupun instrumen alat yang digunakan untuk mengambil suatu benda ataupun suatu jaringan di dalam tubuh pasien. Intinya kalau bedah itu pasti ada penggunaan alat yang untuk membedah lah, yang untuk membedah tubuh pasien. Contohnya apa sih prosedur bedah? Nah, contohnya semisal ada kecelakaan lalu lintas, terus ternyata di tubuh pasien mungkin di pahanya ada serpihan kaca yang masuk seperti itu. Otomatis kan perlu diambil kayak gitu. Nah, sebelum diambil kan otomatis harus mungkin kalau kacanya sudah masuk dalam mungkin harus dilakukan penyayatan kayak begitu. Nah,
itu yang dimaksud bedah. Sedangkan non bedah tuh seperti apa? Nah, seperti tadi yang dalam waktunya yang apa namanya? Waktunya yang darurat tadi. Semisal pasiennya cuma apa namanya? Mau ke poli mata lah seperti itu. Mungkin karena matanya merah kayak gitu. Otomatis kan tidak memerlukan prosedur bedahnya, memerlukan obat. Mungkin ada pasien juga yang kehabisan obat terus mau disuruh kembali ke poli sama dokternya, ternyata dokternya tidak ada, maka dikasih ke gawat darurat. Nah, terus nanti bisa diresepkan obat yang sama. Ya, untuk rasio pasien gawat darurat di kasus kebidanan dengan jumlah pasien gawat darurat. Nah, ini untuk apa? Untuk mengetahui perbandingan antara jumlah pasien kasus kebidanan gawat darurat terhadap jumlah atau total pasien yang menggunakan pelayanan gawat darurat. Nah, kalau kasus kebidanan otomatis kasus yang melibatkan ibu hamil seperti itu. Selanjutnya rasio pasien gawat darurat yang dirujuk dengan jumlah pasien gawat darurat. Nah, ini untuk mengetahui perbandingan antara jumlah pasien di dalam instalasi gawat darurat yang dirujuk itu berapa dibandingkan dengan jumlah pasien yang tidak perlu dilakukan rujukan. Otomatis kalau misal pasiennya dirujuk, otomatis mungkin pasiennya mengalami suatu kondisi yang tidak bisa ditangani di rumah sakit tersebut. Misal mungkin si pasien itu mengalami apa namanya mengalami mungkin di apa namanya kecelakaan lalu lintas kayak gitu, mungkin mengalami open fracture yang mungkin sudah apa namanya sudah tidak bisa ditangani, otomatis harus dirujuk ke rumah sakit ortopedi kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk rasio pasien gawat darurat dengan tenaga perawat. Ini sama ya dengan yang di rawat jalan, ada apa namanya perbandingan atau rasio dari pasien terhadap tenaga perawat. Nah, ini untuk mengetahui perbandingan antara jumlah kasus gawat darurat terhadap jumlah atau total tenaga perawat yang bertugas. Jadi nanti berapa sih perawat yang di IGD itu mampu melayani pasien berapa kayak. Selanjutnya, untuk rasio pasien gawat darurat dengan tenaga perawat gawat darurat. Nah, ini untuk mengetahui perbandingan antara jumlah kasus gawat darurat terhadap jumlah atau total tenaga perawat yang bertugas. Nah, ini tadi sama di atas, ini kedobelan ya. Nah, yang terakhir itu ada rasio pasien gawat darurat yang meninggal dengan jumlah pasien. Untuk mengetahui perbandingan antara berapa sih yang bisa diselamatkan dan tidak tertolong. Jadi ini nanti untuk mengukur apa namanya kualitas dari pelayanan yang ada di instalasi gawat darurat tersebut. Jangan sampai antara pasien yang meninggal dengan jumlah pasien yang masuk di IGD itu lebih tinggi pasien yang meninggalnya. Seperti itu, otomatis kalau lebih tinggi nanti berarti pelayanannya itu kurang baik. Nah, di sini kita sudah memasuki mengenai rumus-rumus. Di rumus-rumus ini mungkin teman-teman bisa juga sambil mencatat. Jadi mungkin meskipun kita via daring, via apa namanya, via elektronik, tapi teman-teman juga harus memiliki catatan seperti itu. Jadi teman-teman mengkondisikan teman-teman itu meskipun kampus merdeka, tapi teman-teman jangan sampai nanti menyepelekan kayak gitu. Ah, di YouTube bisa di-download. Ah, di YouTube nanti bisa dilihat ulang kayak gitu. Harus tetap menyediakan catatan. Yang pertama itu adalah rumusnya untuk menghitung rata-rata pasien gawat darurat per hari. Nah, itu rumusnya apa? Sama dengan rawat jalan kemarin, yaitu jumlah pasien gawat darurat di jumlah harinya. Otomatis kalau di IGD
jumlah harinya teman-teman nggak usah bingung lagi, tinggal tahu saja dalam Januari itu berapa hari, Februari itu berapa hari. Karena di IGD itu kan otomatis bukanya 24 jam. Yang kedua, rasio pasien gawat darurat kasus bedah dengan jumlah pasien gawat darurat. Ini rumusnya, jumlah pasien gawat darurat kasus bedah dibagi jumlah pasien gawat darurat seluruhnya, baik yang kasus bedah maupun yang non bedah. Yang ketiga, kebalikannya yaitu kasus non bedah, di mana rumusnya yaitu jumlah pasien kasus non bedah dibagi jumlah pasien gawat darurat. Kalau yang dirawat jalan kemarin kan pasien baru dan pasien lama. Sekarang sudah tidak ada pasien baru dan lama. Sekarang lebih ke bedah sama kebidanan kematian. Selanjutnya untuk rata pasien gawat darurat kasus kebidanan yaitu rumusnya jumlah pasien gawat darurat kasus kebidanan dibagi jumlah pasien gawat darurat seluruhnya. Jadi gawat darurat yang melayani atau memberikan pelayanan terhadap pasien yang mengalami kebidanan, mungkin pasiennya sedang hamil kayak gitu, itu nanti masuk di dalam perhitungan. Yang kelima ini ada rasio pasien gawat darurat yang dirujuk dibanding jumlah pasien gawat darurat. Rumusnya jumlah pasien gawat darurat yang dirujuk dibagi jumlah pasien gawat darurat seluruhnya. Jadi nanti bisa diketahui berapa sih yang dirujuk. Oh, mungkin dari 100 pasien yang dirawat ada 25% nya atau ada 0,25%-nya dari keseluruhan. Gitu. Penyebabnya apa? Nanti itu mungkin bisa diberikan di deskripsi. Selanjutnya, yang keenam ini adalah rasio pasien gawat darurat dibanding jumlah tenaga perawat gawat darurat. Nah, kalau di kemarin perawatnya di poli, sekarang perawatnya hanya di instalasi gawat daruratnya. Rumusnya jumlah pasien gawat darurat per hari dibagi jumlah tenaga perawat gawat darurat. Untuk yang terakhir ini rasio pasien gawat darurat yang meninggal dibagi jumlah pasien gawat darurat jumlah pasien keseluruhan di gawat daruratnya. Nah, ini rumus rasio pasiennya yaitu jumlah pasien gawat darurat yang meninggal dibagi jumlah pasien gawat darurat. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dalam menuntut ilmu kita itu tidak harus mengejar ataupun berobsesi penuh terhadap nilai, tapi kita harus, yang kita pentingkan itu adalah kita paham atau tidak, seperti itu. Jangan lupa subscribe dan like. Baik, terima kasih.